Ini Minecraft versi anime One Piece dan tangan panjang, nice lang. Kita bisa ngeluarin gear. Wah, apa tuh? Apa? Langsung putih-putih, guys. Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan hari ini, ya, kita akan main game Stumble, guys. Lagi yang sangat membosankan ini. Belum ada, guys. Belum ada game-game yang sepopuler Stumble, guys, among us. Belum ada, ya. Nanti kalau ada, kita ganti. Dan aku juga nanti akan ada konten baru. Sabar, sabar. Aku masih prepare lah, masih persiapan. Jadi tonton aja dulu konten Stumble, guysku, dan let's go, kita cari crown. Oke, guys, kita dapat turtle tumble, let's go. Set set su su su, let's go, let's go. Aduh nyangkut guys, nyangkut kita, ya. Set. Oke, tenang, kita shortcut lewat sini, set. Oke, mantap nggak tuh, guys? Aduh, gagal shortcut kita. Susah juga, ya. Oke, set. Oke, jangan blunder lagi, udah terlalu banyak blunder, aku dua kali sudah aku blunder, guys. Aduh. Oke, jangan panik, jangan blunder. Oke, nice. Oke, lolos, aman. Oke, kita dapat map super slime. Let's go. Sabar. Aduh, ada. Sabar. Set. Oke, tenang. Set. Tenang. Set. Oke, calm down, everybody, calm down. Set. Oke, don't worry. Set. Aduh. Let's go. Number 2, everybody. Yo. Oke, guys, kita dapat super water park. Let's go. Tunggu dulu. Set. Let's go. Kita shortcut, guys, di sini, ya. Jangan sampai kita gagal shortcut lagi. Kita shortcut di sini. Nice. Aduh, gagal. Aduh. Ice, guys. Bagaimana ini, guys? Gagal shortcut. Aku udah semangat sudah, ya. Salah tadi kita. Analognya terlalu ke bawah, guys. Aduh, gak semangat aku main sudah kalau begini. Gagal juga. Aduh, dua kali gagal. Aduh, makin jelek, guys, permainan sudah, ya. Oke. Udah kalah lah ini, ya. Gak apa-apa, kita lanjutin aja sampai akhir, sampai detik darah penghabisan. Walaupun kita kalah, no problem. Set. Belok. Oke, guys, kita dapat Cannonball Chaos. Let's go. Nge-lag, guys, jadi nge-lag, ya. Cannonball Chaos, ya, kalau di HP ini, ya. Aku ada HP baru sebenarnya, cuman seperti yang ku bilang, di HP baru itu akunnya akun baru juga, guys. Nggak seru sekali, ya, rasanya, ya, kalau main pakai akun baru, ya. Set. Oke, shortcut. Oke, tenang. Oke, tenang. Wis. Number 1 gak tuh? Oke, guys, kita dapat ice karamba. Let's go. Oke. Nice.
Nice, nice. Oke, kita ambil jalur sebelah kiri biar aman. Oke, lompat sekali aja di sini langsung ke tengah. Nice. Nice, nice. Nice. Aduh, 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 aduh. Aduh. Ah, lolos, lolos, lolos. Empat. Oke, guys, kita dapat Canon Climb. Let's go. Nih, ini agak-agak tricky nih ya di awal-awal ini ya. Tunggu dulu dikit. Oke. Aduh, 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 gagal shortcut aku, guys. Gagal shortcut tapi tetap number one ini, tetap number one ya. Aduh, 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 tetap number one kah kita, tetap number one, guys. Let's go. Let's go, kita buktikan siapa yang juara satu di sini. Siapa yang juara satu di sini? Kita buktikan. Rudy Web, Rudy. Oke, guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan salah satu skin rahasiaku. Ini adalah skin rahasia Minecraft lagi, tapi ini Minecraft versi anime One Piece, dan ini adalah karakter Luffy, Monkey D. Luffy ya. Monkey D. Luffy ini adalah calon raja bajak laut, dan aku sangat suka nonton animenya, baca manganya sih lebih suka sih. Jadi aku suka One Piece, dan ya, aku bikin, suruh si editor bikin ini ya, karakter Minecraft-nya. Dan mari kita lihat, guys, kita akan melawan Kaido ya. Kita lihat sekuat apa sih Minecraft dari Luffy ini. Let's go, Luffy. Luffy ini bisa memanjangkan tubuhnya seperti karet, guys. Tapi kita lihat kalau versi Minecraft ini, apakah dia bisa memanjangkan tubuhnya juga atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama, everybody. Yeah, let's go. Komo, komo, no. Oh, bisa, guys. Bisa memanjang dan membesar. Oh my god, overpower rupanya dia. Bisa mengeluarkan serangan jarak jauh ya, karena dia melar tubuhnya seperti karet. Oke, naik di sini. Naik lagi di sini, dan kita akan coba menonjok mereka ini ya. Pakai kekuatan yang tadi, tangan panjang. Nice, langsung tepar dia, guys. Oke, di depan kita ada Bobo Boy. Oh, ngapain dia, guys? Menyerang angin dia. Eh, di sini musuhmu. Shit, Hausoku Haki, guys. Kita pakai ya. Kita bisa membaca masa depan, guys. Jadi gampang. Ah, nggak ada apa-apanya Bobo Boy ini ya. Oke, kita berhasil menang. Dan tidak ada lagi kah? Ayolah, ayolah. Aku butuh musuh yang kuat gitu. Aku pengen lawan Kaido, guys. Supaya ini kita bisa ngeluarin gear 5. Oh, ih, gila, guys. Ini realistis banget. Kaidonya realistis. Kita Minecraft dia enggak, guys. Waduh. Gawat ini, guys, ya. Oke, kita akan coba Gomu Gomu no. Oh, kurang kali, guys. Kita Minecraft patah-patah begini, dia pakainya yang real life gitu loh. Kurang sekali nih. Oke, kita coba lagi. Jatuh, jam. Tidak mempan, guys. Kulitnya terlalu keras. Oke, oh my god, kena tabok lagi kita, guys. Nggak lama mati. Oh, jauh banget, guys. Kurang banget ini ya. Oke, kalau begitu kita akan coba menggunakan kekuatan yang terpendam, guys. Kekuatan Luffy yang sesungguhnya, yaitu kekuatan dari apa sih, kekuatan apa sih namanya, guys? Apa itu? Bentar. Gear 5 maksudku ya. Oke. Oh, dihantam terus, guys. Oke, ini saatnya berubah, Luffy. Let's go, Luffy. Kau tidak boleh kalah di sini, Luffy. Ayo. Oke, guys, kita lihat perubahannya. Minecraft Luffy berubah menjadi Gear 5 lah, tapi ini tetap Minecraft ya. Oke, let's go, Luffy. Apa tuh? Apu langsung putih-putih, guys. Wow. Oh, putih-putih, guys. Jadi Gear 5. Wow, tapi kenapa mukanya putih juga, tangannya juga ya, bukannya cuman baju dan rambut ya? I don't know what's wrong with this. Tapi keren. Lincah dia, guys.
Oke, kita coba ya kekuatannya sekuat apa guys. Kita akhirnya mempan juga guys menggunakan serangan Gear 5. Nice. Gini baru imbang ini guys, baru bisa menang kita ya. Kalau tadi nggak bisa tadi. Kena tititnya guys. Rasakan. Dia mau ngamuk deh guys. Ura. Bisa jadi gede. Wow. Kita tendang. Sekali tendang langsung menang guys. Jatuh dia ke bawah ya. Inilah kekuatan Gear 5-nya Luffy. Oh my god, bro. Oh. Ternyata tidak kalah guys. Dia hanya berubah menjadi monster naga raksasa. Mana dia tadi? Oh, itu dia guys. Gede banget, gila. Pertarungan Kaido melawan Minecraft Luffy Gear 5. Kita lihat apakah kita bisa menang atau tidak. Yumisnya saja. Curang kali guys. Aku belum siap loh. Baru aku roasting kumisnya yang kepanjangan itu guys. Oke, bangkit. Jangan mau kalah. Oke guys, kita akan ngeluarin kekuatan overpowernya si Luffy Gear 5 ini walaupun Minecraft ya. Let's go. Jadi kecil guys. Siapa sekarang yang kecil? Jadi raksasa kita. Kita langsung hantam guys kepalanya. Rasakan kau, tepar dia guys. Kita berhasil mengalahkan naga Kaido menggunakan skin Minecraft Luffy Gear 5. Dan ya, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. And bye-bye.